Halo, selamat datang di Drone Hunter 9. Kali ini gue berada di JPL yang tersepi di Depok ya. Ya, kota Depok. Satu dari JPL 2 Depok. Tiga deh, Pondok Rajek, Citayam, dan ini Pondok Cina ya. Tinggal tiga yang berada di wilayah kota Depok atau karesidenan Depok. Tadinya ada 6 berkurang 3, tersisa 3. Ya. Dan inilah salah satu JPL yang sepi yang cocok untuk introvert kayak saya. Main ke sini pas hari libur ya. Ya pas kampus UI lagi libur. Ini kan jalur akses ke UI dan untungnya JPL ini berada di luar kawasan UI. Jadi aman untuk rekam. Keretanya ramai lagi. Jadi kalian akan leluasa mendengarkan alarm yang sangat perdu ini dari bawaan Nippon Sinyal Jepang. Ya, di tahun 2023, rambu silang pada Unrest Crisis ini akhirnya diganti XP atau rambu khas standar dari CKA ya, pada tahun 2023. Karena ini yang paling belakangan ya di Jawa Barat. Kalau di Jakarta masih ada di JPL Lenteng Agung. Karena mau diganti Kaiosan, makanya dia nggak diedit rambutnya. Boro-boro mau diedit di catur CKA. Nah, ini kan karena cuacanya mendung. Jadi cocok lah. Lampunya keren bos. Kedipnya satu irama. Tapi kurang cepat ya. Ini 1 detik. Dia berangkat dari Pondok Cina menuju Jakarta.
kereta lagi dari UI. Wih, Tokyo guys. Mantap. Kenapa ya palangnya seberang ngangkatnya lama banget dilihat tuh. Kalian bisa mendengarkan suara mesinnya di sini. Saya akan pindah ke seberang. See you next time.